Waduh cuk, krisis finansial ini bisa-bisa marah pergi cuk. Di musim pertama kita di Bundesliga 2, kita berada di posisi 4 yang artinya kita gagal promosi. Tapi di musim ini kita wajib promosi untuk mengganggu dominasi Bayern Munchen, yaitu rival kita. Bisa atau enggak? Mari kita jalani bersama. Selamat datang di Munchen, musim kedua kita di Bundesliga 2. Sebelum kita mulai, kemarin kita udah debut, sekarang kita coba review sekali lagi squad kita biar sama-sama ingat siapa namanya, berapa ability-nya ya. Mulai dari kiper utama kita yang juga ternyata nggak bagus-bagus banget ya sejauh ini. Ada Meyer, 34 tahun, kita beli dari Borussia Dortmund. Killer juga krusial tapi cadangan. Richter, kita udah pinjamin ya. Steinhardt, jadi cadangan mati. Dia juga akan pensiun di akhir musim nanti. Grelinger, itu dia back kiri utama kita ya. Kemudian ada J. De Vries, harusnya ini adalah pemain muda kita. Kita pinjemin, langsung bertambah plus 1. Verlat akan jadi cadangan juga teman-teman ya. Elkan Bagot, tiba-tiba kita dapat free agent. Gecher kita pinjam kembali selama 2 musim nantinya. Duran, pemain muda potensial kita. Atal, nggak tergantikan di posisi kanan. Kurt, jadi cadangannya Atal. Gimber, CDM baru, menggantikan Tarnat, bukan menggantikan sih, nanti akan bermain secara bergantian. Kemudian Kroos sudah kita pinjemin. Frank nggak usah kita hitung karena ratingnya 46. Ada Hack di sana teman-teman, pemain baru kita yang kita tukar dengan Soma yang setiap kali main pasti botak. Kemudian ada Sur dan Takba, udah kita pinjamin, tapi Takba teman-teman sangat-sangat pesat perkembangannya ya. Dia plus 4 pas dipinjemin ya. Jadi mungkin nanti kita akan pulangkan lagi karena LM RW kita nggak jauh beda lah jadinya sekarang ya. Kalau dia udah 70. Udah ada Rachel teman-teman ya dengan rating 73. Kita beli untuk pelapis Aldraogo ya. Sama-sama important, jadi aman aja untuk rotasi nantinya. Kemudian ada Frenesi, pemain senior kita. Echeverry tetap menjadi pemain inti kita di CIM, mendukung Mara di belakangnya. Kemudian ada Jung, pemain muda akademi, untuk pelapis aja ini biar nggak kosong-kosong banget, biar 2 LM kita ya. Kemudian tetap Goler di sini dengan cadangan, ada Frenesi sih bisa rotasi di situ. Kemudian ada Mara, dan ini dia Meyer, pemain akademi kita juga teman-teman, yang kita promosiin bareng Duran ya. Dan dia sekarang udah 69 ratingnya, jadi pelapis Mara gitu. Mara udah 78, udah sangat-sangat bagus ya. Mungkin nanti di pertengahan musim atau di akhir musim dia udah 80, udah berkembang pesat gitu ya. Kemudian sayang sekali teman-teman ya, nih mereka udah main 4 kali ya, kita baru main 3 kali, poin kita 4, baru 3 match kita udah merasakan semuanya. Udah menang, udah draw, udah kalah. Baik. Oke, sekarang kita lawan Furt aja langsung teman-teman ya. Mereka peringkat 16 tuh, baru 1 poin. Kita akan langsung main, kita akan lihat squad mereka dulu. Oke, ini dia bintang 2,5, nggak jauh beda lah sama kita ya. Kita lihat Abiyama, ada Sip, ada Hadadi yang harus kita waspadai. Mereka bermain dengan wing play. Biasanya saya kesusahan nih kalau misalkan wing play kayak gini. Oke, ini dia sedikit rincian squad kita. Kok pada nggak happy ya? Tiga orang nggak happy. Meyer nggak happy. Verlat nggak happy. Echeverry nggak happy. Oke, nggak happy Anda ya. Ya udah saya ganti aja. Healer saya kasih kesempatan lagi. Apa marah ya? Marah deh, Meyer deh, saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Lebar dulu ke Hack, nomor 7 yang baru. Tuh, marah, nice. Jika dari sana masuk, let's go. Serangan pertama langsung masuk everybody. Kok begini, lupa saya begini. Kita lihat teman-teman, kontrol dada yang sangat bagus dari Marah ya. Let's go. Bagus banget ke Sip. Oke, nendang, bagus Meyer. Atal, astaga Atal. Udah tepat tadi harusnya Meyer yang masuk. Cuk, lihat, astaga salah. Waco, Abimana. Aduh. Bagus Meyer. Prinler. Yo Echeverry. Belakang. Jangan marah. Echeverry sangat bagus ya untuk ngumpan ke belakang. Kelas. Marah again. Aurogu. Masuk kanan. Ya Allah. Masih belum kuat juga tendangannya ya. Tutup ruang tembak aja. Aurogu. Gecer, nice. Buang. Heading. Untung nggak masuk cuk. Goler.
Lari aja Ferry ke tengah. Ceferi. Salah anjir. Ah, itu udah bahaya posisinya. Jadi Grelinger enggak ada. Grelinger enggak ada, Cok. Ah. Lolos semua. Yes, 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 yes. Mundur. Ragu, marah. Oke, Ceferi. Goler. Sikat, Mas. Ah, enggak kena anjir. Ya lari, lari. Hacker, 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 hacker. Yes sir, let's go. Tenang semua, semua pemain senang, nang nang nang. Santai aja bro, ball roll tipis, langsung umpan aja Ferry. Eh delay cuy, nggak langsung di shoot. Hahaha. Look at that aja Ferry. Ceferi ganti dulu ya. Gimbar main jadi CDM Anda, Cok. Main di sini, CDM. Nice. Oke, marah boleh deh. Meyer main di kiri. Eh, enggak. Odrago kita masukkan Rahel. Oke, Verlat udah gantiin ini. Kemudian Atal ganti Kur. Meyer masih bisa diganti enggak ya? Kayaknya udah 5 sih. Udah 5. Sorry healer. Ah, aduh, Cok. Menang teman-teman. Untung peluang terakhir dia bapuk ya. Match pertama seperti episode sebelumnya gacor. Gak tahu nih match kedua, ketiga, keempat ya. Oke, langsung cepet teman-teman. Match kedua lawan Kill teman-teman ya. Oke, langsung kita pilih match D. Mungkin kita rotasi karena ini berdekatan game weeknya. Kita lihat dulu squad lawan. Ada Baker sih. Oke, bintang 2,5 masih setara kita. Anjir, perasaan tadi saya udah rotasi ya. Healer main dulu. Gacor ganti Duran. Nice. Odrago ganti Rachel. Untung lapis kita masih oke teman-teman ya, jadi nggak bapuk-bapuk banget gitu. Karena boleh deh ganti Himmler. Atal ganti Kurt ya, ini aja nih. Go bisa menang, bisa menang. Perlat umpan ke depan Kurt. Oke, okay. Oke, goler nunggu yang lari marah. Oke, okay. Tuh Rachel masuk. Let's go, cakep banget. Look at that bro. Marang gak hanya gacor dalam membuat gol, tapi ngasih juga oke. Gara-gara Rachel nih, tempat Odrago kayaknya terancam ya. Tuh langsung lebar, Grelinger. Oke, hacker, Ceferi. Marah, sekali lagi, sikat. Ya Allah. Ah, Duran. Sikat kaki, nice Verlat. Lagi tengah Jos. Nice Goler. Masuk. Lihat cuy, ah Rachel 2 gol loh. Jadi starter pertama kali 2 gol loh, ngeri. Akan oke. Ceferi marah. Goler, masuk Ler. Ih, hampir ball roll. Ah, enggak. Duran ambil Duran. Let's go, marah. Enggak dapat. Hacker heading. Oke, okay, salah. Oi, tolong Kur. Oh, nice. Habis babak pertama. Oke. Okay. Marah. Masuk. Yo, di tepis, cuk. Ngotot Rivela ya. Belakang. Oke, okay, goler. Sini marah. Oke, okay, nice. Tuh Rachel masuk kah? Anjir, hampir Rachel hat-trick. Ah, aduh teman-teman, hacker cedera. Tarnat dah main kalau gitu ya. Tarnat mundur sini, mundur. Bisa nggak Anda? Nah, CDM. Tuh goler. Oke, masuk. Ih, masih di blok. Tuh marah. Tengah agen Rachel. Ih, hampir hat-trick. Nice Rachel. Ceferi ganti dulu ya. Lupa saya ganti dia, cu. Apalagi marah deh, ganti deh biar nggak marah-marah itu Meyer. Siapa yang nggak usah diganti healer, biarin aja dulu. Tuh depan. Tuh Rachel, nice. Menang lagi teman-teman. 2 match. Respect.
Bagus penampilan Rachel ya sih yang harus kita sorot di sini. Next match kita masukkan dia. Dia lebih gacor daripada Odrago sejauh ini. Nanti kalau bapuk ya ganti-gantian lagi ya. Oke, ini dia Hack cedera 3 bulan teman-teman. Haruskah kita cari pengganti? Hah? Kita minjam satu pemain gitu biar bisa gantiin Hack ya. Oke, ini untuk menggantikan Hack yang cedera teman-teman ya. Kita coba beli Juan Kras. Kalau aku cek di FIFA CM dia 70-an sih ratingnya ya. Jadi langsung aja daripada lama-lama. Gajinya sekitar 10 anjir. Lumayan juga. Rotasi mau dong. Bangsat, mau krusial. Rating Anda seberapa sih? Hah? Oke deh, X. Important mau nggak? Oke deh, kita coba krusial ya. Nggak apa-apa. Go, accept dulu teman-teman. Ke kontrak 4 tahun. Oke, mau dia. Tanpa rilis klausul. Gaji 11, counter dulu, remove bonus ya. Nggak usah bonus-bonusan anjing. Nggak bisa saya gaji Anda. Kalau misalkan ini maksimal aja ya. 6.000. Nggak bisa lagi, cuk. Ya udah biarin nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita jatuhkan pilihan kepada Diaby aja lah buat cadangan ya. Lumayan 69 nih, usia 25 juga. Ya. Bismillah dah. Dia juga mau sporadik. Di rotasi juga masih aman ya, except kita kontrak 4 tahun ya. Disregard rilis klausul. Kita gaji dia. Udah mentok itu gajimu. Gak ada duit. Heh, mau. Let's go. Diaby akan menawarkan nomor 13 teman-teman ya. Nice. Berfoto dulu dengan Budi Muzakkar. Nice job. Oke, bursa transfer kita udah gak butuh siapa-siapa lagi teman-teman ya. Langsung aja kita skip bursa transfer. Oke teman-teman, kita ada di 6 ya. Kita bermain 5 kali. Lawan kita adalah peringkat 4 tuh. Kan berebut kita di sini. Kalau menang bisa aja kita ketiga sih kayaknya ya. Langsung match day teman-teman ya. Tadi kita udah rotasi. Kita lihat dulu. Squad mereka ada Schroeder sama Konde tuh yang harus kita waspadai. Mereka bintang 3, mungkin setara kita kali ya. Bintang 3 juga. Ini dia Hack teman-teman, cedera. Diaby mau langsung main kah Diaby? Boleh deh, kita langsung mainin Diaby tuh di situ. Ntar tapi Bagot akan aku naikkan. Yang akan turun mungkin Frenesi deh. Rachel main dulu gantiin Odrago ya. Sisanya sih udah sini ya, aman ya. Oke. Ah, membeli Diaby mengingatkan saya pada satu orang teman-teman di kiri. Ayo siapa hayo. Awas, bagus Meyer. Nice, lari aja Ferry. Lari aja Ferry. Woi. Masuk, cuk. Ya Allah, belum masuk. Bisa gitu. Ya, sikat. Sekali lagi. Masuk dah ini. Astaga, apa itu? Trillinger, nice job. Ini dia Sanfo. Diaby maksud saya. Belakang. Yuk. Fuck. Keeper. Lebar dulu. Diaby. Jeffery. Marah. Sekali lagi marah. Let's go. Itu dia, cuk. Setelah 3 peluang marah. Akhirnya marah. Ya, nice job marah. Dapat atal, nice. Tuh, tengah. Lari, hei Diaby. Nah, lari cuk. Let's go, tunjukkan speed anda. Tengah. Goler. Sikat masuk, anjir. Kipernya jago banget. Belco. Diaby mah gak ada kontribusinya anjing. Rambut doang mirip Sanko. Buang. Ya Allah. Wah. Kok lepas nggak dibuang udah dapet. Yeay. Kocak. Herlaco. Awas Grillinger. Wes, sangat bagus defense-nya. Wes, sama Reci. Ah wasit offside dong. Diaby. Ambil co. Yes. Ah. Bahaya banget itu crossing-annya. Nice Meyer. Hei. Kali lagi. Parah. Ya. Ntar. Belakang. Yes. Goler, tengah, masuk,
Look at that bro, marah again. Severi again. Marah. Belakang. Tuh, Diaby masuk anjir. Let's go the boot. Let's. Su bel dapat. Baru masuk. Dapat. Su. Su. Look at that bro. Look at that bro. Diaby, nice job. Heading. Awas. Tolong. Verlet again. Nice, Meyer. Buang. Oke, okay, Atal, bagus. Verlet. Oke, okay, nice pelanggaran dia. Oke, okay, Verlet ganti dulu Elkan Bagot. Semoga bisa, Cuk. Semoga nggak blunder ya. Please ya. Oke, okay, Drago. Rachel masih Rachel tadi ngasih, nggak usah kita ganti dah. Tarnat yang kita ganti ya. Meyer gantiin Goler. Kita akan pakai formasi 4-1-2. Meyer ke sini ya. Diaby ke sini. Lah, kok dia nggak bisa? Harusnya kan bisa. Lah, kocak, perasaan dia bisa deh awalnya. Anjir, riskan anjir masukin Bagot sekarang. Nanti dulu dah. Belakang. Maragin. Let's go marah, terbaik cok pemain kita ini. Yang asis Meyer, nice Meyer, good job ya, mantap. Nah kalau udah gini berani saya masukin Bagot ya. God main God, Drago main go. Lah dia gantiin Echeverry di sayap, nggak apa-apa. Kita ketengahin dulu kali ya, ini aja nih. Anda masuk sedikit. Nah, Diaby deh ganti biar dia nggak sombong ya. Duran main. Percaya banget saya sama Duran bro. RCM dah tuh Duran biar nggak ngambek-ngambek. Duran di situ aja Anda. Bisa nggak belakang lah. Bisa dia CB anjir. Ini CDM nggak bisa nih. Udah nggak apa-apa dah. Dapat bagus. Rogo. Rachel. Duran. Duran kenapa tiba-tiba di sayap? 4-1 bro. Mara hat-trick. Marah nih kayaknya top score sementara deh. Habis ini kita cek ya. Waduh cuk, krisis finansial ini. Bisa-bisa marah pergi cuk. Lihat nih, lihat ya. Kontraknya sisa 9 bulan lagi. Dan kita nggak punya uang sama sekali. Lihat cuk, finansial kita. Nggak kita perhitungkan tadi pas datengin Diaby ya. Dari squad ini yang bisa dijual siapa ya cuk? Atal kali ya. Atal kali ya teman-teman. Atal, Duran tuh Duran kali ya. Nggak bisa utang. Duran pemain muda kita cuma saya jual. Coba kita sign ini abang-abangan ini semua bisa kah? Ini coba boost. Bisa dipromote boost. Ini promote semua dah ya. Semoga bisa Anda semua cuk laku ya. Graf transfer. McNair transfer. Hoffman transfer. Baker transfer. Lang transfer. Takahashi transfer. Roy transfer. Faifu. Oke, okay, transfer. Oke, okay, Jung dah coba nih. Jung kita coba jual dulu, cuk. Elkan Bagot nggak bisa dijual. Stenhardt, dia akan pensiun. Coba kita jual. Kurt nggak mau aku jual. Frenesi deh, coba dah. Nggak apa-apa jual, anjir. Demi mempertahankan ya. Meyer nggak mau saya jual. Frilinger nggak mau. Atal dah, saya coba jual Atal aja dulu ya. Atal sama healer cuk, gak apa dah healer jual cuk ya. Demi marah seorang kita harus jual pemain ya. Oke deh, gak apa. Oke teman-teman, nanti kita pikirin nasib marah ya. Kita coba lawan Darmstadt dulu. Anda kemarin posisi 3 tapi gak bisa promosi cuk. Mending kasih saya aja kemarin ya posisi 3 ya. Kita lihat ini dia bintang 3,5. Waduh, nggak dikasih main The Freeze anjir. Kenapa Anda nggak kasih main The Freeze? Jahat bet. Oke teman-teman, ya kenapa pada kuning lagi sih? Drago ganti dulu dah. Rachel lagi ya. Saya akan masukkan yang hijau-hijau cok, biar Anda tahu rasa ya. Oke, Kurt main dah tuh. Oh yes, hari marah. Bentar ke Diaby dulu.
Jeffery. Tuh. Goler. Ah, masih ada yang ngeblok. Bagus, Meyer. Respect. Jangan masuk dulu. Oke. Manu, Gacher, respect. Oke. Tuh, goler. Habis, cuk. Diabi ganti dulu ya, Meyer main. Kita akan pakai attacking, Meyer, Echeverry, goler dan sebagainya. Nice. Rachel ganti dah, Odrago main dah ya. Hari, nice. Arago placing. Woi, ditepis. Heading lagi. Tas. Nah. Heading lagi. Hei. Arago. Marah. So. Yeay. Capek banget nyoba dari tadi akhirnya masuk, cuy. Look at that, baby. Look at that. Nice. Arago. Nah. Placing masuk. Yo Allah. Odrago, kesempatan Anda untuk balik ke starter lagi loh setelah diambil tempat Anda sama Rachel enggak gul. Buang. Nice. Marah. Eh, kemana? Terat. Ah. Eh. Ah, salah anjir. Marah. Arago. Oke, nice. Nice. Arago, masuk. Cuk, astaga. Padahal kemenangan depan mata. Ini malah blunder. Odrago gak bisa ngegol ya. Menyesal Odrago Anda begitu. Di klasmen kita masih di 6 teman-teman. Masih bisa ke 3. Semoga ya. Oke teman-teman, itu dia ya. Hasil kita di episode ke berapa nih? Lupa lagi. Oke segitu. Ini pokoknya musim kedua kita di Bundesliga 2. Posisi promosi masih bisa diincar ya. Squad kita udah dalam, tapi emang krisis finansial. Semoga laku pemain-pemain muda kita, biar cepet teman-teman ya. Kita berpanjang kontrak dari Mara sih yang paling penting ya, biar dia nggak kabur dengan free transfer. Kita harus permanenkan dia karena gacor banget. Baru 7 match dia udah cetak 11. Masa sih kita nggak mempertahankan dia ya? Harus dipertahankan. Jadi jangan lupa subscribe dan tentu aja member untuk nonton lebih dulu kontennya, karena ini direcord dari live streaming.